Meninggalnya pendakwah kondang Syekh Ali Jaber menyisakan duka mendalam bagi pengikutnya, tak terkecuali para selebritas seperti Raffi Ahmad, Ustadz Yusuf Mansur hingga Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pendakwah Syekh Ali Jaber pada Kamis 14 Januari 2021. Ini disampaikan Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Di mata pelantun alamat palsu ini, sosok Syekh Ali Jaber adalah ulama yang karismatik dan baik sehingga banyak disukai. Ayu Ting Ting pun mendoakan agar Syekh Ali Jaber mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita yang sedang dalamnya, semoga beliau ditempatkan di sisi Allah yang baik. Beliau juga berpesan kepada semua, mudah-mudahan semua keluarga kembali. Menurut bayi seperti apa sih sosok Syekh? Aku kebetulan belum pernah ketemu, tapi yang jelas kalau lihat dari orangnya, beliau sangat alim pastinya dan apa ya, banyak digemari sama semuanya pasti. Insya Allah banyak doa yang terbaik. Ulama Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat karena sakit jantung di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.